Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen. Assalamualaikum, julak-julak dan acil-acil. Jumpa lagi dengan Takuring Family. Kali ini kami mau ajak kalian buat unboxing salah satu produk yang ada di Australia. Karena mama malas belanja, kami mau coba produk ini yang bisa delivery benar-benar sampai ke depan pintu rumah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Unboxing HelloFresh, yaitu ada produk dari Australia yang nyediain buat bahan-bahan fresh buat kalian masak. Udah ada bumbunya, udah ada semua-semuanya, jadi kita tinggal masak. Saya mau lihat ini dalamnya apaan. Kita buka sama-sama. Dalamnya ini apaan sih ya guys? Nah. Ini bagus banget buat jadi inspirasi di Indonesia buat bikin usaha beginian yang mirip-mirip buat menunjang pada saat pandemi corona. Kita lihat apa aja isinya. Wah, isi banyak ya. Oke, di sini ada, kita buka satu-satu. Di sini ada resepnya. Saya ini kemarin pesan 3 menu, resepnya ada 3, dan kami request nggak pakai daging pork atau daging babi, bisa, atau kalian yang alergi sama telur juga bisa, alergi kacang. Biasanya orang-orang sini tuh alergi sama kacang sama telur dan itu bahaya banget. Jadi kalian bisa request. Oh, kalau kita share with friend, kita bisa dapet diskon. $50. Lumayan ya guys. Apa lagi sih isinya? Oh, ini kayak kupon, voucher kupon. Terus isinya itu, oke, ini meal kit yang pertama tuh pakai, dikasih tanda-tanda begini nih, orange, karena ini nanti bakal nyesuaiin dengan resepnya. Kita lihat ya, mana ya. Oke, nah seperti ini nih, ini ya, ini resepnya warna orange. Terus tandanya juga ikutan nih warna orange. Jadi nih resepnya ini, bahannya ini. Dan yang terakhir, belum terakhir, ini baru yang kedua. Ini yang warna hijau, nanti resepnya juga yang warna hijau. Ini yang hijau. Ini ada lagi yang nih, merah, red nih. Jadi bakal disesuaikan. Terus apa lagi ya? Oh, ini biasanya ini dalamnya itu yang beku-beku gitu, kayak daging ayam dan teman-temannya. Kita lihat ya, apa sih hari ini. Tuh, ada chicken, ada beef guys, ada beef, terus ada yogurt,
ada yogurt, Japanese dressing, parsley mayones. Nanti ini bakal di dalam-dalamnya situ sesuai dengan resepnya. Ada daging giling. Cantik ya, udah dikemas-kemas begitu. Terus ini ada keju, ada coconut sweet chili mayonnaise. Nah, terus di sini pasti dapat chill out ice pack-nya biar dia tetap fresh. Kita masukin lagi biar tetap dingin. Oke. Yang ini tuh biasanya bahan-bahan seperti sayur dan ya iya sayur-sayuran gitu loh. Mau lihat? Oke. Tuh ya kan, ada daun bayam. Ini buat resep yang tadi warnanya orange. Ada daun bayam. Terus ada spring onion, celery alias daun sop, potato, daun bombay. Apa lagi ya? Kayak ngulik kantong Doraemon ya. Carrot, bawang putih. Yo, suprit guys. Soalnya ini langsung sekali masak ya, sekalian habis. Ini kayak ibaratnya kalau di Indonesia bumbu penyedap rasa kali ya. Oke, ini kayak beef block gitu. Masako lah ya, masako. Atau Ajinomoto. Tomato sauce. Nah, ini buat yang tadi warnanya orange. Bahan-bahan ini buat warna orange. Orange itu masakannya apa sih? Ini dia. Oh, kayaknya enak sih. Nanti kita buat ya. Terus yang ini, yang warna hijau. Ada buah bit, ada ubi manis yang orange itu, terus ada daun mint. Buset dah, daun mintnya gede banget ya. Daun mintnya gede banget. Ada pumpkin, ada spice blend. Ini isinya apaan? Kuskus. Ini apaan ya? Saya belum pernah masak pakai kuskus. Nah, apaan? Pasti ini yang udah biasa makanan western pasti tahu nih kuskus. Carrot, pepitas alias kuaci. Nah, ini kuaci yang udah dikupasin. Di sini banyak banget jual kuaci yang udah dikupas. Garlic sama kayak bumbu blok tadi, bedanya ini yang ayam. Nah, ini resepi yang warna hijau. Nanti kita masak. Resepi yang warna hijau tuh yang ini. Tuh, yang warna hijau kayaknya yam-yam ya. Yam-yam banget. Ini. Ah, terus yang warna orange, kita buka yang warna orange, isinya apa? Oke. Oh, pak choy, paprika, bawang bombay, beras. Aduh, rapi banget sih berasnya dibungkusin begini. Nah, ini beras, kupitnya ya. Iya, buat sekali makan doang. Terus ini wijen warna-warni. Ini warna-warni, warna cuma dua sih, sama putih doang.
kira garlic sama ginger. Ini resep apaan ya? Ada giniannya. Rata-rata resepnya lucu ya, di sini tuh mayones dan nggak terlalu ribet kayak kita makanan orang Indonesia mungkin ya, serba bumbu. Tapi saya senang masakan Indonesia. Ini yang green. Tuh, kok yang green sih? Yang mana sih tadi ya? Ah, jangan sampai lupa. Oh, ini yang orange. Ini yang orange. Ini bakal begini nanti masakannya. Ini bisa berlangganan. Kami enggak berlangganan. Kemarin ngetes aja sih. Si Abah melihat SPG-nya datang buat nawarin. Kasian juga ya. Sama aja sih kayak di Indonesia, mereka nawarin dari pintu ke pintu, mungkin lagi pandemi juga ya. Biasa cuma ngiklan, ini mereka nawarin dari pintu ke pintu. Nah, si mbaknya ini bari maras. Jadilah kita mencoba sebuting inilah. Tapi mbaknya bari maras atau bungas, Bah? Jadi ikan itu membayar lah. Gak apa-apa, lumayan lah. Jadi saya ini si Abah lagi kerja, lumayan, jadi nggak pergi belanja. Ini lumayan bisa buat beberapa kali makan, 3 kali makan. Nanti kalian kalau yang di sini dan pingin coba, tuh bisa ke HelloFresh, ada websitenya. Nah, kalian di Indo bisa nih bikin usaha beginian. Kan kalau lagi pandemi kadang orang tuh lagi males banget pergi-pergi keluar. Jadi kalian tuh pagi-pagi udah siapin buat mereka masak. Dan tau gak, Acil-acil yang gelap-gelap ini datangnya tuh sebelum saya bangun, dia udah ada tuh di depan pintu. Udah diantar sama omnya. Oke, sekian dulu. Nanti lagi kalau misalnya saya lagi pas buat, saya kasih video pendeknya yang saya buat resepnya. Kemarin sempet sih beli sekali, dan ini kebetulan beli lagi. Oke, ikuti terus ya video-video kami. Kalau kalian suka, share, jangan lupa komen, like, and subscribe video-video kami. Bye!